Kegiatan bab fisika Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu globe, bola pingpong, senter, benang tebal kurang lebih 50 cm, dan selotip Langkah kegiatan Yaitu yang pertama, Tempelkan benang pada bola pingpong dengan bantuan selotip. Kedua, letakkan globe di atas meja dengan posisi tegak, lalu arahkan senter menyala pada globe. Ketiga, mintalah temanmu memegang bola pingpong pada ujung benangnya, dan senter memposisikan bola pingpong di antara senter dan globe. Ini adalah bentuk praktikum dari gerhana bulan. Yang pertama, untuk mengamati bagaimana terjadinya gerhana bulan, lakukan langkah kerja 1-3, tetapi posisikan center, globe, dan bola pingpong seperti gambar berikut. Center di sebelah kiri, centernya menyala, kemudian tengah-tengahnya ada globe, baru berikutnya adalah bola pingpong. Yang kedua, matikan lampu ruangan, perhatikan bayangan pada bola pingpong. Apa yang terjadi? Jika senter mewakili matahari, bola pingpong mewakili bulan, dan globe sebagai bumi, maka daerah bayangan pada bulan atau bola pingpong akibat terhalang oleh bumi atau globe merupakan wujud dari gerhana bulan. Bulan menghilang atau tidak terlihat di bumi karena terhalang oleh bayangan bumi petunjuk pengerjaannya, kita lakukan instruksi di atas dan pahami bagaimana gerhana bulan terjadi. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini adalah diagram terjadinya gerhana bulan. Ini adalah matahari. Dalam hal praktikum ini kita anggap center itu adalah matahari, kemudian bumi yaitu globus sebagai bumi, kemudian bola pingpong sebagai bulan. Kemudian Pancaran sinar matahari ini akan mengenai bumi, kemudian akan terbentuk bayangan, umbra, dan penumbra. Umbra adalah bayangan yang tidak terkena oleh sinar matahari, sedangkan penumbra adalah bayangan atau sinar matahari yang dapat melewati bumi. Nah, gerhana bulan adalah suatu peristiwa di mana matahari, bumi, bulan berada pada posisi sejajar dan posisi bulan berada di posisi yang terhalang oleh bumi sehingga sinar matahari tidak bisa mengenai bulan. Akibatnya akan terbentuk piringan hitam yang menutupi permukaan bulan peristiwa gerhana bulan ini berlangsung sekitar 3 hingga 4 jam karena piringan hitam yang dibentuk oleh bumi memiliki ukuran lebih lebar dibandingkan permukaan bulan sehingga orbit bulan butuh waktu yang lama untuk melewati piringan hitam tersebut ini adalah ilustrasi dari praktikum yang sudah dilakukan di atas. Center sebagai sinar matahari, global sebagai bumi, Bola pingpong sebagai bulan dan dari sinar matahari yang dipancarkan terbentuklah umbra oleh bumi, sehingga terjadi gerhana bulan di belahan bumi malam, yaitu sebelah sini. Ilustrasi ini menggambarkan terjadinya gerhana bulan total. Padahal, gerhana bulan itu ada tiga jenis: ada gerhana bulan total, sebagian, dan penumbra. Mari kita pahami satu persatu. Jadi, gerhana bulan total terjadi ketika seluruh bayangan yang dibentuk oleh bumi atau umbra menutupi seluruh permukaan bulan. Kedua, yaitu gerhana bulan sebagian adalah bumi tidak menutupi sinar matahari sepenuhnya ke arah bulan, sehingga permukaan bulan hanya tertutup sebagian. Yang terakhir, yaitu gerhana bulan penumbra terjadi ketika. Sinar matahari ke bulan hanya tertutup sebagian oleh bumi, sehingga piringan hitam yang terbentuk hanya biasan cahaya. Akibatnya, permukaan bulan akan lebih tampak suram atau buram dan masih dapat diamati sepenuhnya.